Scarlett Johansson sebut film Black Widow sebuah waralaba mandiri. Aktris Scarlett Johansson menyebut film Black Widow sebagai sebuah waralaba yang berdiri sendiri bersama dengan rekan mainnya Florence Pugh. Film Black Widow yang diperankan oleh Scarlett Johansson merupakan salah satu film yang juga terpengaruh dengan adanya wabah virus corona. Awalnya, film ini akan dirilis pada Mei 2020, namun kemudian ditunda hingga November. Hingga saat ini, belum diketahui apakah film tersebut akan berdiri sendiri atau merupakan awal dari waralaba yang sedang berjalan. Dalam sebuah wawancara yang kemudian diunggah ke Twitter, ada momen di mana saat itu Scarlett Johansson secara tidak sengaja menyebut bahwa film tersebut merupakan waralaba mandiri sembari memuji lawan mainnya Florence Pugh. "Saya sangat senang dengan Florence Pugh. Dia adalah lawan main saya di waralaba mandiri Black Widow. Dan saya, Anda tahu, suka belajar darinya." Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, channel it right, yeah. Subscribe, yeah.